Hi, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat teks terpisah dan efek kusut untuk postingan Instagram di aplikasi PicsArt. Contohnya seperti ini. Pertama kali kamu harus download dulu gambar kertas kusut seperti ini. Kamu bisa cari di Google dan ketikkan glued paper texture. Kamu bebas download yang mana saja. Kemudian buka aplikasi PicsArt. Lalu buat project baru dan tambahkan foto background kamu. Jika kamu ingin potong gambarnya, pergi ke menu alat, lalu potong gambar, dan potong menjadi ukuran portrait. Setelah itu, kamu bisa tambahkan teks. Misalnya aku ketikkan terpisah. Lalu ketikkan terpisah lagi. Tetapi dengan warna yang berbeda, misalnya warna hitam. Kemudian posisikan persis menimpa teks pertama. Jika sudah, tambahkan teks lagi. Lalu pilih garis bawah seperti ini. Lalu posisikan seperti ini dan perkecil menjadi seperti garis. Kemudian klik pada teks hitam, lalu klik ikon penghapus, dan ubah kekerasannya menjadi 100. Kemudian kamu hapus seperti ini. Jangan melewati garis bagian bawah. Jika sudah, kamu klik pada garisnya. Otomatis teks hitamnya akan tertimpa seperti ini. Jika sudah, checklist. Kemudian kamu tambahkan foto gambar efek kusut tadi. Lalu perbesar seperti ini. Kemudian kamu klik padukan dan ubah menjadi perbanyak. Jika sudah, checklist.
kamu bisa simpan. Nah, untuk menambah sedikit efek bintik-bintiknya, kamu bisa gunakan aplikasi VS Code. Kemudian kamu bisa simpan ke galerimu. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini. Saya Indra, ciao!